Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Wolf Logan. Kali ini kita berada di sebuah kawasan yang rasanya dah agak lama terbiar. Betul-betul di atas bukit di sebelah Jalan Besar. Rasanya tak ramai urban explorer yang dah ke sini. Hari ini ada sedikit kelainan kerana saya bukannya, memanglah biasanya saya tak keseorangan, saya bersama dengan rakan-rakan peneman. Tapi pada kali ini saya bersama dengan Syukri dari Syukri Vlogs. Terima kasih kepada Syuk kerana sudi bersama saya pada rakaman pada kali ini. Jadi Syuk pun tinggal tak jauh dari sini. Jadi itu saya ajak dia bersama-sama berkolaborasi. Sebab susah kan, saya ada jadual kerja sendiri, Syuk pun ada kerja dia. Jadi rasanya inilah peluang yang terbaik walaupun pada bulan Ramadan. Okey, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Saksikan. Disebabkan ini adalah lokasi yang baru saya jumpa, jadi saya tak sempat nak mengkaji serba sedikit akan sejarah kilang ni. Selain apa yang saya tahu, kilang ni dah ditinggalkan. Tak tahu sama ada kilang ni dah berpindah ke tapak yang baru ataupun telah tutup operasinya. Salamun qawlam min rabbi rahim. Salamun qawlam min rabbi rahim. Salamun qawlam min rabbi rahim. Buat pengetahuan semua, saya hari ini masih membuat rakaman di Seremban. Bulan-bulan Ramadan ni tak dapat nak jalan jauh. Ingatkan nak pergi PD. Tapi kan pergi PD yang haus lah, pening kepala lah, lapar. Jadi kita pergi tempat yang dekat dengan kediaman. Ini ada terdapat lorong, tapi tak tahu lorong ni menuju ke mana. Dan kami sebenarnya dah diserang dengan serangga pemakan darah. Dia terdapat tangga. Kita cuba masuk pintu utama. Dia terdapat papan tanda kilang. Bentuk dia macam pasar raya pun dia.
terdapat satu lagi tangga menuju ke atas. Bangunan atas ni nampak macam mungkin salah satu department dia ataupun dia punya quarters ke apa ke. Jadi kita akan cuba tengok. Ini kemungkinan besar adalah apa, car porch. Ataupun carport. Oh, very loose ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni dah masuk musim hujan panas yang tak menentu, mengakibatkan pembiakan nyamuk yang luar biasa. Lagi dekat kawasan macam ni yang dah terbiar. Harap kita dapat jumpa lah apa-apa dokumen yang menunjukkan bila tarikh terakhir kilang ni di guna. Oh, bahaya. Ada pencawang ni. Assalamualaikum. Tak pasti ini jalan mati ataupun jalan yang telah ditutupi dengan semak. Nampaknya belakang ni macam ada rumah tapi dah tinggal rangka. Kalau dapat perhatikan dalam video, di sebalik semak dan rimbunan pokok yang menjala. Ini buat barbecue ke apa ni? Ini kesan tembok yang dah roboh. Oh, mana kilang ni dah lama eh. Tengok dia punya cara dia dah roboh macam dah lama gila. Serangan masih berterusan. Ini mungkin salah satu blok department untuk kilang. Ini dia tangga untuk menuju ke tingkat atas. Dah hancur, sama ada tangga besi atau kayu. Sebenarnya tangga besi
Tapi dia punya anak tangga tu kayu. Tu dah hancur, bumbung dah tak ada. Maaf kalau berubah. Itu dia blok utama. Oh, ada tangga. Assalamualaikum. Maaf, kita tengok. Rasanya saya dah lebih sebulan tak explore. Sebulan ke dua bulan. Jadi bila dah lama rehat ni, rasa kekok tu datang balik. Kita menuju ke blok utama. Ini apa yang kita dapat tengok. Masih terdapat dua blok yang boleh dimasuki. Tak tahulah kalau ada blok-blok lain yang dah roboh ataupun dah rosak. Mari. Itu dia. Tangga nak turun ni tu. Nak turun tapi macam bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tempat sini lagi hebat nyamuk. Ya Allah. Kenapalah cicak sini besar-besar. Cicak ke apa benda? Mungkin dia punya kaunter utama. Mungkin tandas. Mungkin sama tandas tu.
macam dalam setengah rumah. Ni tak tahu benda ni. Mungkin kapas tilam ke ataupun ha ni. Ha. Sofa ke. Ish, tulang. Pemujaan ke apa? Ha? Pemujaan. Pemujaan. Puja ni kot. Itu tulangnya model. Mungkin dia tak jumpa tulang betul, dia campur dengan tulang palsu. Kalau langgar badan aku keluar. Sini buat pemujaan ni. Aku dipijak tu. Ada. Ha? No. Bangkai apa tu? Anjing. Tak seperti bangkai yang saya jumpa dekat rumah sebelum ni. Saiznya agak besar. Yang ni mungkin besar anjing lah. Tak ada besar sangat. Yang bagian atas. Yang bagian atas ni dulu ada bumbung. Tapi dah terbarai semua. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Untuk masuk sebab sudah ditumbuhi pokok. Dia pemandangan. Oi, dari atas.
tahu tangga ni menuju ke mana. Oh. Assalamualaikum. Oh, ni tangga menuju ke bawah. Keluar. Eh, berapa banyak tangga? Oh, okey. Sebabkan dia berbukit, binaan dia pelik sikit eh. Assalamualaikum. Rasanya di sini lah. Ofis utama. Dia tulis perusahaan. Saya tak tahu perusahaan apa. Tapi dari segi bentuk rekaan toilet ni memang lama ni. Kedai 60-an punya kilang. Sarung tip pun ada. RM2,007. Banyak file dan dokumen yang bertaburan. Tak pasti itu milik syarikat ini sendiri ataupun syarikat yang berurus niaga dengan kilang ni. Oh, ni jalan masuk tadi. Kaca-kaca yang bertaburan. Bahagian ni seperti terbakar. Mentol pun lama lagi. Oh, bila macam tu.
benda ni. Tengok tile tahu. 70-an metal. Ni laluan ke tingkat yang kita pergi tadi tu. Ada kan bukti-bukti perniagaan tu. Disket. Ni kabinet. Dan panas ni. Bismillah. Saya tiba kamera out focus. Huruf. Span. Logo dia sama dengan logo yang tadi tu. Kamera dia tak nak fokus pula. Aduh, kacau dia. Apa cakap? Ya, cukup kan? Haa. Itu dia apa? Kilang sponge. Oh, okay. Kilang sponge.
diharap anda semua berasa berpuhatilah dengan rakaman kami pada kali ini. Ingatkan nak buat shot-shot yang lebih menarik, tapi ada gangguan. Bukan gangguan mistik lah, gangguan manusia. Apalah, hanya kami nak cepat beredar ni untuk tidak menimbulkan sebarang masalah. Terima kasih kepada Syukri dari Syukri Vlogs kerana sudi berkolaborasi dengan saya. Saya dah mengikuti Syukri ni dah masa 2022-2021 tu, masa mula-mula channel sebelum kena blog tu. Entah kenapa kena blog tu. Ha, banyak saya tengok dulu lah, tiba-tiba channel dia kena blog. Baru hari ni apa, ada rezeki nak kolaborasi. Hari ni dapat kolaborasi. Terima kasih sekali lagi kepada Syuk. Terima kasih kepada Pak Khairul dan sudi untuk collaborate hari ni. InsyaAllah lepas ni akan ada lagi lokasi yang menarik. Yeah. Yang mana kami berdua akan explore. Ya, yeah. Lagipun kami tinggal tak adalah berjauhan. Jadi kalau ada apa-apa tu, bolehlah kami saling roja-meroja. Okay, jangan lupa like, share, subscribe. Dan kalau rajin tu, komen. Terima kasih. Selamat menonton. Yeah.